Seorang dokter keluarga memiliki keunikan dalam hal sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang memenuhi syarat. Dengan demikian, mereka mampu untuk menyediakan pelayanan kesehatan yang berkelanjutan dan komprehensif, pemeliharaan kesehatan, dan pencegahan penyakit kepada setiap anggota keluarga terlepas dari jenis kelamin, umur, atau masalah biopsikososialnya. Dokter keluarga paling memenuhi syarat sebagai pendamping bagi pasien dalam kaitannya dengan kondisi kesehatan pasien, terutama sebagai tempat konsultasi, pelayanan kesehatan, dan sebagai sumber daya masyarakat karena interaksi dokter dengan keluarga. Gambaran yang bisa membedakan dokter keluarga di layanan primer dengan dokter spesialis di rumah sakit antara lain dokter keluarga sebagai first contact, diagnosis yang holistik, diagnosis dini dari penyakit yang mengancam jiwa dan berat, pelayanan berkelanjutan, pelayanan yang berpusat pada pasien, pelayanan penyakit akut dan kronis, pelayanan kesehatan keluarga, palliative care, emergency care baik di komunitas maupun di rumah, prevensi, promotif kesehatan, penanganan pasien dengan pendekatan holistik, dan koordinasi interprofesional. Ya, mari Bu. Monggo Bu, duduk sini Bu. Ya, monggo. Tugas dokter keluarga di layanan primer pada pagi hari bekerja di puskesmas melayani pasien di poliklinik rawat jalan. Tantangannya adalah menghadapi semua masalah kesehatan baik akut maupun kronis, menghadapi pasien dengan gejala yang undifferentiated dengan saran diagnostik yang sederhana. Jumlah pasien yang banyak, sementara edukasi kepada pasien membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Selebaran, leaflet, ya. Nah masih ada apa enggak Ibu? Nah ini pentingnya konsultasi gizi gitu ya Bu ya. Saya bisa memberikan, tapi nanti lebih jelasnya lagi dengan petugas gizi. Apabila mendapatkan kegawat daruratan, seorang dokter keluarga harus bisa mengambil tindakan dan keputusan yang cepat dan tepat. Kemudian, adanya pasien yang minta dirujuk ke rumah sakit meskipun penyakitnya bisa ditangani oleh puskesmas. Ini sudah saya bersihkan yang jaringan matinya. Nanti 2-3 hari Bu kontrol ke sini harus dirawat luka. Selain itu, tuntutan pasien mendapatkan pelayanan yang bermutu dan paripurna adalah tantangan dari dokter keluarga di wilayah. Nanti tolong keluarganya harus bawa ke sini untuk kontrol rutin. Karena ini ada lukanya. Yang ini harus butuh perawatan. Kalau dirawat di rumah tidak bisa. Saya sebagai dokter keluarga berusaha untuk mengatasi tantangan tersebut dengan cara meningkatkan skill dan knowledge saya dengan mengikuti pendidikan berkelanjutan, kemudian menerapkan komunikasi yang efektif dengan pasien dengan menggunakan panduan sajaku, serta menerapkan prinsip kedokteran keluarga. Kendala yang bisa saya hadapi antara lain adalah kesempatan untuk menempuh pendidikan berkelanjutan dokter keluarga memang kurang mendapatkan prioritas disebabkan karena sistem dari kesehatan kita. Akan tetapi, hal ini dapat diatasi salah satunya dengan mengikuti pelatihan atau pendidikan seperti weekly clinical update di Fakultas Kedokteran UGM. Karena seorang dokter keluarga adalah lifelong learner. Pada kesempatan ini saya diberi tugas tentang disas vagina. Langsung saja saya mulai untuk yang pertama yaitu subjektif, identitas nama Nyonya D, jenis kelamin perempuan. Tugas dokter keluarga tidak hanya dalam poliklinik rawat jalan, tetapi juga dalam melakukan promosi kesehatan, baik di posyandu maupun penyuluhan kepada masyarakat. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi mengenai informasi mengenai HIV/AIDS. Kemarin ada laporan bahwa ada yang ibu-ibu rumah tangga dia menderita HIV ternyata. Dan itu sudah menjadi AIDS. Sekarang bahkan sudah mengalami cuci darah, itu sudah ada pasien seperti itu. Yang lebih mengenaskan lagi, tantangan yang dihadapi antara lain adalah bagaimana mampu membuat kader kesehatan memahami pesan promosi kesehatan dan pesan itu harus sampai kepada masyarakat. Tantangan lainnya adalah dengan mengubah perilaku masyarakat yang kurang baik meskipun sudah sering kali dilakukan promosi kesehatan. Hal ini terjadi di wilayah kerja puskesmas saya, di mana merupakan daerah endemi demam berdarah.
Masyarakat masih belum mempunyai kesadaran untuk melakukan pemberantasan sarang nyamuk secara rutin meskipun sudah sering dilakukan penyuluhan dan PSN bersama. Selanjutnya, kemarin itu sudah saya periksakan, itu masih ini fase jendela, jadi masih negatif. Itu sebaiknya kapan lagi kami harus memeriksakan. Tantangan ini menarik karena memacu kreativitas dokter keluarga dan timnya untuk memecahkan permasalahan kesehatan dalam masyarakat. Bapak selama ini aktivitasnya apa di rumah? Aktivitas panti. Apa? Pagi itu bangun tidur saya ya ke belakang, sudah itu cuci piring cangkir saya, sudah itu saya mandi, sudah itu saya ganti pakai pakaian training. Terus saya masuk dapur bantu koki sebentar. Oh, bantu masak? Enggak, bantu mengangkat tuh. Oh, nggih. A, B, C, D. Oh, iya iya iya. Kunjungan rumah juga dilakukan meskipun tidak pada semua kasus. Enggak, lenggah yuk. Niki kula tensi purun nggih? Diperiksa riki nggih? Tantangan dalam melakukan home visit adalah dokter harus mampu memotivasi keluarga untuk terlibat dalam perawatan pasien. Sering pasien tidak mau melibatkan keluarganya, atau keluarga yang kurang perhatian kepada kesehatan pasien. Kemudian, tantangan lainnya adalah permasalahan kesehatan pasien yang komplain yang tidak bisa hanya dilakukan dengan home visit. Wingi nggih ditensi to, Bu? 140 normal. Sae gitu ngerti tensine misal teng pendaftaran langsung teng obatnya ten. Oh mboten, pendaftaran ketemu dokter. Oh mboten. Ketemu kula napa saya napa Pak dokter nanti biar dikasih resep obatnya yang sama. Berarti mboten sah le pasien ya ten. Ndak usah ndak apa-apa. Bu, besok nek dipendetke obat, obatnya diminum ya. Ya. Biar tenang pikirannya nggih. Cari siapa? Nang Riki mawon. Pak Panut teng saben kok mboten napa. Teng Riki mawon. Biasanya saya mengajak tim kunjungan rumah yang terdiri dari dokter keluarga, perawat atau bidan ataupun fisioterapis. Dokter keluarga harus mampu mengkomunikasikan rencana tindakan atau perawatan selanjutnya dengan jelas sehingga tujuan home visit dapat tercapai. Ini kan pun diobati pun mendingan. Nah, makanya nyuwun tulung nek keluargane kan pokoke kon harus niki bisa diobati. Dados iso diobati, iso kerja normal, iso aktivitas normal ngoten lho Bu. Nggih. Mesake nggih. Dados nyuwun tulung di kalih dimong ngoten niku mawon. Lah nggih. Nek misale wonten keluhan apa kok mboten apik melih, mungkin lapor teng pusmas napa ngendika oleh kader. Nggih, ngoten mboten napa-napa, nggih. Sawu pamit. Pripun ngaten terus lapor. Nggih, lapor kader napa Bu kadere napa Pak Dukuwe kajeng matur teng puskesmas ngoten. Setelah pagi hari bekerja di puskesmas, seorang dokter keluarga bekerja sebagai dokter praktek swasta pada sore hari. Budi, dalam ya, melakukan ya, praktek sore ibu. Ini, ada tantangannya yaitu bagaimana melakukan diagnosis penyakit berdasarkan anamnesis dan pemeriksaan fisik. Kontak pertama pasien dengan dokter keluarga selain di puskesmas juga di praktek pribadi. Sehingga tantangannya sama dengan dokter keluarga di puskesmas. Hanya saja di praktek pribadi tidak banyak menggunakan pemeriksaan penunjang seperti di puskesmas. Dokter keluarga mempunyai waktu yang lebih banyak untuk berkomunikasi dengan pasien dalam menggali perjalanan penyakit pasien dan melakukan pendekatan secara holistik. Ini dok, saya berapa hari ini, akhir-akhir inilah kok sering pusing. Jadi kadang-kadang itu kepala saya tiba-tiba terasa sakit, ya kalau dipegang aja sakit. Oh gitu ya. Sudah berapa lama Bu? Seminggu? 5 hari? Ya, sebenarnya sih sudah mungkin bulan terakhir ini ya, cuma kadang pusing nanti hilang, terus nanti muncul lagi setelah beberapa minggu gitu. Ya, jadi sering pusing ya Bu ya. Pusingnya seperti apa Bu? Seperti ditusuk, apa senut-senut, apa ngelier, atau tegang, gimana? Lebih seringnya kadang liar. Kadang liar. Terus kadang nanti kalau pas sakit, rasanya sakit tuh sampai mual kayak mual, gitu. Ya ada mualnya ya Bu ya. Menurut saya, menjadi dokter keluarga sangatlah menarik.
Menarik karena ilmu kedokteran keluarga belum lama saya pelajari. Setelah mempelajari ilmu tersebut, cara menghadapi permasalahan kesehatan pasien menjadi berbeda, terutama setelah menerapkan 7 prinsip kedokteran keluarga, yaitu menjadi lebih komprehensif dan holistik. Aku di kantor, jadinya mungkin bahkan kadang saya makan aja sambil di kerja. Laptop, iya. Komunikasi dengan pasien menjadi lebih terarah dan selama ini saya melihat permasalahan kesehatan pasien dari sisi disease. Sekarang hal tersebut berubah menjadi illness. Apa yang dirasakan pasien terhadap penyakitnya sangat penting dalam penanganan pasien. It is much more important to know what sort of patient has a disease than what sort of disease a patient has. Menurut Sir William Osler tahun 1904, adanya trust pasien kepada dokter. Hal ini menyenangkan karena artinya pelayanan kesehatan yang diberikan bisa berkelanjutan. Kontak pertama dengan pasien yang memiliki undifferentiated problem merupakan tantangan dokter keluarga. Akan tetapi, dengan peningkatan knowledge dan skill sebagai dokter keluarga, maka masalah kesehatan yang akut, kronis, undifferentiated problem, masalah kesehatan komunitas akan memacu kreativitas berpikir kita sebagai seorang dokter keluarga. Seperti yang disampaikan Sir William Osler pada tahun 1913, "We should aim to cure sometimes, relief often, comfort always." Karena yang menyembuhkan penyakit adalah Tuhan, kita sering mengurangi penderitaan pasien. Tetapi kita sebagai dokter keluarga harus selalu mampu membuat pasien merasa nyaman. Terus 3 hari lagi Bu harus kontrol ke sini. Luka jangan sampai basah. Ya? Gitu ya, Bu ya. Yeah.